sedang memasuki hutan di kawasan Pinogu dalam ekspedisi menuju kubur keramat. Yang padat vegetasi, saudara-saudara. Ya, kita saksikan jalan, satu jalan alternatif untuk salah satu menuju desa terisolasi, yakni bukan desa ya, Kecamatan Pinogu. Ini jalannya diapit oleh dua di antara hutannya. Hutan ini hutan lindung Taman Nasional Bongkani. Ini ada dua alternatif jalan. Satunya ini jalan yang dilalui oleh pengendara ojek. Yang satunya adalah jalan setapak. Bedanya jarak antara jalan setapak yang di sebelah dengan yang ini adalah jaraknya, perbedaan jarak itu 10 kilo. Nah, namun di sini agak terbuka jalannya. Sedangkan kalau kita mengikuti jalan setapak itu di hutan belantara. Tapi karena aksesnya jalan terputus karena longsor, jadi kita memilih untuk melewati jalan ini, jalan ojek. Tapi walaupun resikonya adalah menambah jarak tempuh kita untuk ke Kecamatan Pinogu. Ya, berjumpa lagi dengan saya di video yang pertama dalam reporter dalam channel YouTube saya Jamal SW38. Ini tim kita, tim Satgas Pemilu 2019 Ops Pantai Berata. 2 juta ini, 2 juta. Aman. Aman di belakang. Ini salah satu jalan alternatif menuju Kecamatan Pinogu. Yang satu ada, tapi jalannya lagi ada longsor, jadi kita tidak lewati jalan itu. Perbedaannya 10 kilo. Ini jalan ojek yang kita lewati. Ini lokasi jalannya terjal sekali ya. Padat vegetasi, jalannya padat vegetasi, masih dalam kawasan hutan lindung Taman Nasional Bongkani. Oke, ya, salah satu medan yang harus kita lalui ya, demi jalan. Luar biasa. Thank you.
gini, ambil tuh Jamal melaporkan dari tempat jalur pendakian ke Kecamatan Pinowu bersama para bapak-bapak yang sedang mengangkut kotak suara bersama kertas suara ke Kecamatan Pinowu. Nah, hal ini saya laporkan bahwa kita sudah berada di Taman Nasional Hutan Boga ini, Nenek Wartaboni, karena jarak tempuh yang dilalui cukup berat dan medan. Akhirnya kita sampai pada malam hari, masih di sekitar 1 jam lagi perjalanan sampai ke Kecamatan Pinowu bersama para anggota dan pakaian dinas lengkap, karena medan yang ditempuh cukup berat. Akhirnya kita memutuskan untuk melepas pakaian dinas dan menitipnya di ojek ya. Ini adalah salah satu bentuk perjuangan Polri dalam hal mensukseskan ya pengamanan pemilu Ops Mantap Rata tahun 2019 ya. Ya, terpaksa kita harus melewati jalan ini. Ya, basah. Basah, saudara. Basah. Demikian laporan saya hari ini. Saya yang pertama melaporkan dari langsung dari Kecamatan Pinowu. Terima kasih.